kan dari tadi kayaknya Wimelna agak emosian gitu ya setelah Vicon tadi di kelas. Iya, begitulah. Kalau boleh saya tahu, apa ibu punya masalah di kelas? Ya pasti hubungan saya punya masalah dengan siswa yang membuat saya jengkel sekali. Kenapa? Setiap kali saya memberikan penugasan, mereka cenderung lebih banyak tidak mengerjakannya. Malah saya sudah berusaha untuk mengemasi tugas itu dan untuk gain, bahkan mereka juga separuh, malah lebih dari sebagian siswa, besar siswa yang belum mengerjakan, dan itu sangat mengganggu saya dan membuat saya marah. Entah apa yang harus mereka kerja, saya kemasi buat mereka lagi supaya mereka bisa semuanya aktif mengerjakan. Oh gitu. Jadi Bu Yona, sebelumnya mungkin Bu Yona punya waktu kita bincang-bincang sebentar. Boleh. Siapa tahu dari perbincangan kita mungkin Bu Yona bisa mendapatkan solusi terhadap apa yang Ibu hadapi tadi. Ya, saya sangat mengharapkan. Kalau tadi dari apa yang Bu Yona sampaikan ke saya terkait dengan kejengkelan hatinya Bu Yona karena sikap anak-anak terhadap tugas yang Bu Yona berikan, pertama saya ingin tanyakan kepada Bu Yona, apakah Bu Yona mau percayakan saya untuk bisa mendengarkan semua keluh kesahnya Bu Yona? Pasti dong. Oke. Kira-kira apa sih yang menjadi harapan dari Bu Yona ketika kita bincang-bincang saat ini? Yang pasti harapannya saya bisa mendapat solusi untuk bagaimana nanti siswa itu semuanya paling tidak bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik sesuai dengan apa yang Bu Yona sebelumnya, apakah Bu Yona sudah menanyakan ke siswa tentang apa yang sebenarnya mereka alami atau kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu? Ya, saya seringkali bahkan sebelum memberikan tugas pun saya sudah menanyakan buat mereka bagaimana kira-kira model tugas seperti apa yang sebagian atau kebanyakan disukai oleh siswa, dan saya percaya salah satu model untuk penugasan yang dalam bentuk permainan itu pasti akan merangsang siswa untuk mengerjakannya. Tapi saya begitu kaget ketika ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan. Padahal saya sudah berpikir bahwa kalau game ini pasti disukai oleh anak. Ya, menantang ya. Begitu. Iya, Bu Yona. Tapi kalau boleh saya tahu, ketika mereka tidak menyelesaikan tugas meskipun dalam permainan yang Bu Yona sudah berikan ke mereka, apa Bu Yona tetap setia mengajar mereka ataupun setia tetap memberikan pembelajaran kepada mereka? Ya harus. Dan apakah Bu Yona menghadapi mereka dalam hal seperti ini, apakah Bu Yona langsung spontan memarahi mereka ataukah Bu Yona menanyakan hal-hal yang bisa membuat mereka sendiri sadar akan apa sebenarnya yang mereka sebentar hadapi? Ya, sebenarnya sih waktu pertama kali menanyakan mereka kira-kira siapa di antara kalian yang sudah mengerjakan, karena waktu dalam pembahasan itu saya meminta siswa A untuk menjawab tapi tidak diresponi, siswa B untuk menjawab tapi dia bilang, "Mem, kita saya belum kerjakan." Lalu siswa C jawaban yang sama dengan siswa B, belum mengerjakan. Lalu saya mulai menanyakan semua siswa, siapa yang belum mengerjakan? Ternyata sebagian yang besar. Menjawab sebagian besar yang belum menjawab.
Nah, pada saat itu kan agenda pembelajaran saya itu kita harus ada dalam pembahasan tugas itu. Tapi karena sebagian besar belum mengerjakannya dan saya tidak mau agenda saya itu lari sia-sia, jalan tidak mencapai sesuatu tujuan, maka saat itu juga saya langsung memberikan waktu dengan durasi hanya 10 menit untuk mereka boleh mengerjakan tugas itu dan langsung kita bahas. 10 menit itu langsung dibahas dan ternyata pada saat dibahas saat itu mereka antusias untuk menjawab itu sangat luar biasa. Nah, dari apa yang Ibu Yona sampaikan nih, kira-kira menurut Ibu mendapatkan sesuatu dari mereka tidak? Iya, sebenarnya ada sesuatu yang mereka ada potensi dari diri siswa sih sebenarnya. Kalau demikian, apa rencana Ibu untuk bisa membangun kembali motivasi belajar ataupun minat belajar anak dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya? Ini saya sudah mempersiapkan, menyampaikan tugas buat mereka dan tugas itu saya hanya memberikan topiknya karena memang materinya tentang lagu, tapi saya mengarahkan mereka untuk mencari lagu yang sesuai dengan keinginan hati mereka, lalu mereka mengemasi tugas itu. Saya memberikan mereka pilihan, apa yang kamu suka silahkan kerjakan, tapi ada pertanyaan yang saya berikan, tapi nanti mereka cara mengerjakan itu sesuai dengan selera. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan untuk mereka, tapi mereka akan menyelesaikan tugas sesuai dengan potensi dari mereka sendiri. Oke, berarti apa Ibu Yona pernah terfikirkan ke Ibu Yona sebelumnya untuk mungkin memetakan kebutuhan pelajaran? Awalnya itu pernah saya kasih tugas itu mereka membuat semacam iklan, mereka membuat brosur, ada brosurnya itu dalam bentuk video, ada brosurnya itu dalam bentuk foto, ada yang dalam bentuk infografik dan sebagainya. Dan itu mereka sangat tertarik untuk membuat tugas seperti itu. Saya jadi berpikir bahwa ini anak-anak ini mereka memang mungkin mereka punya tertarik dengan media untuk mereka menciptakan sebuah produk mereka sendiri ketimbang apa yang dikemasi oleh guru dan mereka tinggal mengikuti. Kreativitasnya tinggi, berinovasi sekali ya. Saya bisa menunjukkan seperti Kalau begitu dari apa yang Bu Yona sudah sampaikan, kira-kira dengan juga rencana yang nantinya Ibu akan jalankan ke anak-anak nanti dalam proses pembelajaran yang Ibu akan buat kembali, adakah rekan yang bisa mungkin bisa membantu Ibu nantinya untuk bisa menyelesaikan rencana Ibu? Ya, saya sangat mengharapkan kalau memang ada rekan yang bisa membantu saya untuk saya yang ada di bahasa Inggris kalau semua yang Ibu sudah sampaikan ke saya, bolehkah Ibu kembali mengulang kembali kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa keluar dari masalah yang Ibu hadapi? Setelah saya mengevaluasi apa yang sudah penugasan-penugasan yang saya sudah berikan dari awal pembelajaran sampai di materi-materi yang sudah ada bahkan yang sementara dipelajari itu, memang itu harus berpulang kepada siswa itu sendiri.
bagaimana mereka punya potensi yang ada di dalam diri mereka, itu guru sebenarnya harus memberikan peluang bagi mereka untuk mereka menggali potensi mereka, mereka bisa mengenali potensi diri mereka sendiri, karena belum tentu setiap tugas yang diberikan oleh guru itu mereka akan tertarik. Mungkin mereka mengerjakannya hanya karena terpaksa untuk siswa-siswa yang apa namanya yang mereka penting menyelesaikan, ya yang penting untuk ya memenuhi persyaratan guru ya. Tapi sebenarnya mereka tidak tertarik untuk mengerjakannya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa alangkah baiknya saya harus kembalikan itu menggunakan metode yang siswa lebih tertarik. Jadi berpusat ke siswa. Ya, berpusat ke siswa. Jadi itu komitmen yang Ibu sudah bangun, oke. Okay. Ya. Dengan demikian Bu Yona, saya juga berharap dengan potensi yang Ibu miliki, setelah Ibu tadinya sudah bisa memetakan sendiri, apa sebenarnya masalah yang sudah Ibu hadapi, kemudian Ibu sendiri yang menggali sebenarnya yang harus dibuat, dan saya berharap bahwa kedepannya Ibu akan mampu untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan anak sehingga masalah yang Ibu hadapi saat ini itu bisa terselesaikan. Jadi terima kasih Bu Yona. Sama-sama. Saya percaya bahwa Bu Yona pasti bisa. Amin. Ya.